Halo Blibli Friends, ketemu lagi sama aku Nisa di review ala sahabat main. Kali ini Nisa bakalan ngerekomendasiin kalian beberapa mainan yang seru buat kalian mainin di liburan akhir tahun nanti. Jadi di sini ada Pop Mart Hero No Little Mischief, ada Unicard All Wides and Premium, ada Metal Pictionary Air. Sama yang terakhir ada Double Ikada Bricks Initial D Toyota AE86 Trueno. Wah, teman-teman, pastinya nih kalau kalian pengen maininnya rame-ramean, banyakan, bisa sampai 10 orang, ini kalian wajib mainin permainan kartu Uno ya. Nah, teman-teman, untuk series Uno All Wild ini tuh berbeda sama jenis Uno yang lain. Ini untuk isinya aku buka langsung aja sekarang kali ya biar kalian bisa lihat. Kita dapat 2 bundel gini ya, teman-teman. Terus pastinya juga kita dapat instructions-nya. Nah guys, jadi ini dia isinya kalau Nisa buka dari box Uno All Wild-nya ya. Jadi kita dapat 8 desain kartu yang beda-beda ini ya. Mulai dari kartu Wild, ada Reverse, ada Skip 2, ada Draw 4, ada Force Sweep, ada Skip, ada Draw 2, sama yang terakhir ada Target Draw 2. Beda banget kan sama Uno yang kayak biasa kita mainin, teman-teman. Biasanya kan ada angkanya, terus kita juga harus nyocokin warna, kalau ini tuh enggak ya. Dan jangan lupa nih buat orang yang terakhir sisa kartu itu harus teriak Uno. Dan yang paling pertama abis kartunya itulah pemenangnya. Yeay. Nah, kalau yang ini yaitu Uno 50 anniversary-nya, guys. Wow, ini special edition banget loh, teman-teman. Ini box-nya aja eksklusif banget ya. Nah, guys, ini dia yang spesial dari edisi yang ini. Jadi kita dapat 1 gold coin dengan tulisan 50 ya atau 50. Wow, ini berapa karat ya kira-kira, guys? Dan di belakangnya ada tulisan Uno, teman-teman. Ini keren banget, kayak emas beneran loh. Dan di sini juga kita dapat kartu Uno yang berbeda dari biasa. Nah, ternyata ini guys, setelah dibuka bukan cuma hijau warnanya, ada biru, ada putih juga ya untuk detailnya, tapi tetap ya untuk warna solidnya itu dia hitam, berbeda dari yang biasanya itu putih. Nah, kartu yang ini tuh bisa kalian mainin sampai 10 orang, teman-teman. Makanya bakalan seru banget kalau dimainin bareng-bareng di akhir tahun nanti. Jadi guys, kalian pilih yang mana? Uno All Wild atau Uno 50 Anniversary? Pastinya kalau aku sih saranin kalian beli dua-duanya aja. Ini belinya di Toy Box, teman-teman. Pastinya belinya di Blibli ya. Nah, selanjutnya ini ada figur guys yang keren banget pastinya dari Pop Mart Edition Little Mischief guys. Di sini kalian bisa lihat nuansa-nuansanya tuh kayak ini ya, kayak koran-koran gitu guys, tapi dengan karakter-karakter dari Little Mischief-nya itu tadi. Nih, ada 12 karakter, teman-teman. Dan di sini tuh karakternya kita nggak bisa milih, jadi benar-benar random banget. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak gacha lagi ya. Nah, karakternya tuh ada banyak, teman-teman. Ada Loose Fist, ada Manacle, The Aviator, Persona, Robot, dan lain-lain. Aku juga penasaran banget nih dapetnya karakter apa. Kalau gitu kita buka ya. Dari box pertama. Aku sih pengennya dapet karakter Persona. Kira-kira aku dapet gak ya? Kita buka ya. Wow, so cool. Aku dapet Protector karakternya. Dan di sini ada tulisan There's always something you will not cherish until you lose it. Wah, designed by Lang. Deg-degan. Wow, lucu banget. Jadi ini teddy bear-nya tuh warna coklatnya dapat banget loh, teman-teman. Lucu kalau kalian pasang ya. Kalau gitu Nisa buka box selanjutnya.
Wow, kita dapat The Aviator. Wow, ih lucu banget. Tapi karakternya tuh khas banget ya ini. Oke, box terakhir yang aku buka ya. Dapat yang karakter Float, guys. Wow. Tapi karena memang dia tuh ceritanya di air gitu ya, ngambang dari air, guys. Jadi bagian bawahnya tuh nggak ada. Jadi cuman dada ke atas gitu loh ya. Dan di atasnya di sini ada ini ya, dinosaurus apa iguana ini. Nah, teman-teman, jadi ini dia semua karakter dari Popmart Hero No Little Misship yang udah aku buka. Gila, keren banget gak sih teman-teman? Dan pastinya ini sesuai dengan temanya ya. Anak nakal ini emang ya ampun macam-macam teman-teman ya. Dan yang mana sih yang paling kalian suka, guys? Aku sih suka semuanya sih karena emang lucu-lucu, gemoy-gemoy buat kalian pajang di rumah. Pastinya nih ya, semua mainan ini yang Pop Art Hero No Little Misship, kalian bisa beli di Popmart, official store-nya Popmart di Blibli, guys. Nah, teman-teman, jadi ini mainan yang gak kalah seru dari mainan-mainan yang Nisa sebutin tadi, teman-teman. Jadi ini adalah Pictionary Air, teman-teman. Wow. Ini aku bilang sih mainan dari masa depan, teman-teman. Di sini tuh dijelasin kalau kita tuh bisa ngegambar di udara. Jadi nanti pakai aplikasi dari Pictionary Air-nya sendiri, teman-teman. Ini tuh dimaininnya dari umur 8 tahun ke atas dan terbagi dalam 2 tim, ya. Dan di sini juga disebutin kalau kalian tuh butuh smartphone untuk memainkan permainan dari mainan ini. Selain kita dapat alat ngegambarnya, kartunya ini tuh untuk dijadiin patokan kalian ngegambar nanti. Seru banget nih pastinya buat dimainin rame-rame. Di sini kalian bisa ngeset 2 tim, warnanya bebas, ada warna biru misalnya tim biru, atau satu lagi buat lawannya warnanya pink misalnya ya. Kalian juga bisa ngeset waktunya nih, waktu bermain pas ngegambar itu kan biar nggak terlalu lama ya ngegambarnya, misalnya 60 detik itu bisa banget. Kalian juga bisa ngatur berapa ronde saat permainan ini dimulai. Dan ini juga bisa direkam ya aplikasinya di handphone kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang suka upload-upload di sosial media, ini bisa banget ya. Dan kayaknya lebih seru ya kalau misalkan kalian maininnya itu bareng-barengan dan banyak orang, jadi lebih kelihatan. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh ada tombol on off-nya. Tadi Nisa udah isi baterainya ya. Nah, kalau udah nyala, ini artinya kita bisa ngegambar. Sambutan. Bom. Matahari. Ya. Nah, pokoknya weekend dan liburan akhir tahun kalian pastinya bakalan seru dengan mainin permainan ini, guys. Dan ini semua itu kalian bisa dapetin di Toy Box ya, teman-teman. Belinya di mana? Di Blibli ya. Kalian siapa yang suka nontonin anime ini zaman dulu, ini anak 90-an kayaknya tahu banget nih, guys. Jadi ini ada mainan dari Double Ikada. Ini tuh bricks ya. Jadi nanti bakalan kalian susun-susun gitu, teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini ada mobil khasnya dari inisial D, yaitu Toyota AE86 Trueno, guys. Karena memang ini tuh special edition untuk anniversary dari inisial D yang ke-25. Wah, keren banget ya. Waduh, banyak banget teman-teman. Terdapat 280 pieces brick yang nanti bakalan kalian susun-susun gitu, teman-teman. Dan kita juga dapat user manual pastinya, yang bakalan ngebantu banget kita buat nyusun part-partsnya ya. Ini bakalan seru banget ya kalau misalkan kita nyusunnya bareng-bareng, guys. Oke deh, kalau gitu kita susun yuk. Ada yang 4 itunya, terus ada yang 4, ada yang di daerah sini. Ambil-ambil gitu. Oke. Ini.
Ya teman-teman, jadi ini yang udah aku rakit bareng sama teman-teman dari tim Blibli nih. Wuh, lihat. Keren banget. Bentuknya kayak mobil beneran ya. Bahkan di sini tuh ada tulisan-tulisan Jepangnya juga. Ini super detail. Jadi kalian bisa beli semua ini di official store-nya Life for Toys. Pastinya ada promo 20% loh. Wuh, mantap banget. Jangan lupa dipakai ya. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman, koleksi mainan-mainan yang seru buat kalian mainin di akhir tahun bareng sama keluarga, bareng sama sahabat kalian, dan yang pastinya kalian bisa beli semua mainan keren ini nih di Blibli. Kalian bisa download aplikasinya atau kalian bisa langsung ke website Blibli, teman-teman. Dan pastinya juga di sini ada banyak harga menarik, guys, karena ada promo Histeria 12-12 spektakuler di mana kamu bisa ngedapetin cashback sampai berjuta-juta. Wow, lumayan banget kan belanja mainan terus dapat cashback lagi. Terus kalian juga bisa ngedapetin gratis ongkir tanpa minimal belanja loh. Wah. Udah dapat cashback, dapat gratis ongkir lagi. Aduh. Aku mau ngeborong banyak, guys. Dan pastinya juga ada beberapa pilihan produk dengan harga cuma 12.000 aja loh. Menarik banget ya. Guys, buat kalian nih yang suka belanja kebutuhan gaming atau koleksi mainan kayak aku nih, aku mau ngasih kalian info yang penting banget. Aku tuh biasanya kalau beli mainan ya, itu jadi member Blibli Sahabat Main dulu, guys. Promonya itu atau manfaatnya ya, ketika kalian jadi member Blibli Sahabat Main, itu kalian bisa ngedapetin voucher game sebesar 25%. Lumayan banget kan? Kalian juga bisa langsung aja ketik ya blib.ly/daftar-member/SM. Nanti bakalan ada tampilan kayak gini. Tampilannya kayak gini, terus kalian langsung aja gabung jadi Blibli Sahabat Main sekarang dan ngedapetin semua manfaat dari member langsung, guys. Oke, jadi yang mana nih mainan yang paling kalian suka, teman-teman? Coba dong komen di bawah, atau mainan mana yang kira-kira kalian bakalan beli buat kalian mainin di akhir tahun nanti. Komen juga ya biar aku tahu nih kalian keracunan sama mainan yang mana. Kalau gitu Nisa pamit undur dulu kali ya. Bye-bye teman-teman, sampai ketemu lagi nanti.